Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Alhamdulillah ala nikmatil iman wa kafa biha min ni'mah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa qira'ati al-Qur'an wa qanni'na bil yasir min al-manam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita, mendudukkan kita, menjadikan kita hamba-hamba yang pagi hari ini dapat hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala sampai kita bisa duduk bareng-bareng untuk membaca doa yang luar biasa panjang, membaca munajat-munajat yang luar biasa indah dituntun oleh para ulama-ulama kita. Tanpa terasa berapa la ilaha illallah yang jenengan baca, tanpa terasa berapa banyak ya Allah yang jenengan baca, tanpa terasa berapa banyak istighfar yang jenengan baca, yang kita baca pagi hari ini, yang kalau misalkan kita enggak dihadirkan sama Allah Ta'ala di tempat semacam ini, yang enggak dapat jatah. Oke. Kalaupun kita baca istighfar, punya rutinan istighfar, punya rutinan tahlil, punya rutinan ya Allah dan lain sebagainya, tapi kemungkinan rasanya serta nominalnya, istilahnya kualitas serta kuantitasnya tidak seperti ketika kita membaca bersama-sama di tempat ini. Oleh karena itu, perkara-perkara seperti ini harus selalu kita syukuri, harus selalu kita minta sama Allah Ta'ala untuk ditambah dan ditambah terus. Kita minta sama Allah Ta'ala agar diperbanyak tempat-tempat semacam ini, diperbanyak orang-orang untuk hadir di tempat-tempat yang semacam ini. Karena hal inilah yang menyelamatkan, hal semacam inilah yang akan membawa keselamatan dunia akhiratnya kita, yang akan membawa kita kepada kedekatan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Nyambung dari apa yang tadi diceritakan sama Ustazah Fatimah, okay. Di dalam Al-Qur'an ada satu kalimat yang akan Allah Subhanahu wa taala katakan kepada para ahli puasa, kepada mereka-mereka yang seringkali menahan, yang mereka-mereka yang seringkali memiliki kesempatan untuk menikmati sesuatu tapi mereka memilih untuk meninggalkannya. Jenengan hari ini, waktu ini punya kesempatan. Kalau pengen enak-enakan di rumah, nyantai-nyantai di rumah, geletak-geletak di rumah, atau sekedar menikmati tanaman-tanaman yang ada di rumah, bisa. Bisa, jenengan sangat bisa, jenengan sangat mampu, tapi jenengan memilih untuk menolak kesenangan duniawi tersebut untuk duduk di tempat yang semacam ini. Maka ini definisi dari puasa secara bahasa. Okay. Puasa secara bahasa adalah al-imsak, menahan diri. Okay. Nahan diri. Allah Ta'ala membahasakannya dengan kalimat kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Wahai para penduduk surga, sekarang silahkan makan, silahkan minum, silahkan nikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, karena kamu sudah banyak menolaknya dulu di dunia, karena kamu sudah banyak meninggalkannya dulu di dunia, karena kamu sudah memilih untuk bersusah payah karena aku dan meninggalkan kesenangan-kesenangan yang semacam itu. Sekarang waktunya makan, waktunya minum, waktunya berpakaian indah, waktunya menikmati jerih payah yang telah kamu lakukan ketika kamu hidup di dunia. Para ulama-ulama kita, para ahli puasa, kita ini kan orang puasa, tapi enggak ahli puasa. Kita ini kan orang yang menahan, tapi tidak ahli menahan. Nggih. Kita ini orang puasa, tapi lek wis buka koyok balas dendam. Kola enek
sudah gembira, enek tahu, tempe, ayam, kambing, lengkap nggih, gorengan nggih, belum makanan pembukanya, makanan tengahnya, makanan penutupnya, belum minumnya. Ini waktu buka enek dhewe, bar buka enek dhewe, bar salat maghrib enek dhewe, mulai terawih enek dhewe, cemilan sebelum tidur enek dhewe, sahur enek dhewe nggih. Niki kita nggih, kita itu puasa tapi enggak ahli puasa. Kita itu menahan tapi tidak ahli menahan. Kira-kira orang-orang semacam kita ini ketika Allah Ta'ala mengatakan kulu washrabu, silahkan makan, silahkan minum, karena kalian dulu telah banyak meninggalkannya di dunia, kira-kira kita ingah-ingih napa mboten? Mak mandi sehingga tak maem, minuman mana yang tidak saya nikmati, pakaian indah mana yang tidak saya kenakan, rumah nyaman mana yang tidak saya tinggali. Nge, kita ini puasa apa? Yang kita tahan ini apa? Kalau durasi waktunya itu luar biasa sedikit. Nge, para ulama-ulama kita, orang-orang yang istimewa di sisi Allah Ta'ala, ketika merenungkan ayat ini, ketika mereka memikirkan dan tahu, merasakan bahwasanya yang akan mengucapkannya adalah Allah Ta'ala, Sang Pencipta, kepada para hamba-hambanya yang telah terpilih untuk masuk ke dalam surga, Allah Ta'ala mengatakan silahkan makan, silahkan minum. Yang nyuruh Allah, yang memerintahkan Allah, yang disuruh menikmati adalah hambanya. Maka karena saking pinginnya merasakan kenikmatan yang sesungguhnya dari perkataannya Allah Ta'ala tersebut, mereka memilih untuk meninggalkannya secara total. Mereka memilih untuk tidak menikmatinya sama sekali. Mereka memilih untuk tidak hidup enak di dunia, memilih untuk tidak bersenang-senang di dunia, memilih untuk meninggalkan semuanya secara keseluruhan. Yang sampai Allah Ta'ala mengatakan kepada kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di salah satu ayat Allah Ta'ala mengatakan, ya Muhammad, wala tansa nasibaka minad dunya. Wahai Muhammad, kamu itu jangan lupa kalau kamu itu masih penduduk dunia. Kamu itu jangan lupa kalau kamu masih hidup di dunia. Kok makanan enak semua kamu tolak, pakaian indah semua kamu gak mau menikmatinya, rumahmu ala kadarnya, keadaan hidupmu seperti itu, kamu sudah seperti ada di akhirat padahal kamu masih ada di dunia. Walatan sana sibaka minat dunia. Ayat ini seringkali disalahgunakan oleh mereka-mereka yang memilih untuk menikmati dunia. Allah Ta'ala lo bilang nggih, Allah Ta'ala mengatakan walatan sana sibaka minat dunia, gak apa-apa dong kita makan enak, minum enak, hidup enak seperti ini, pakai mobil enak, menikmati keadaan-keadaan dunia, healing sana, healing sini, rekreasi sana, rekreasi sini. Allah Ta'ala lo bilang jangan lupa dengan porsimu dari dunia ini nggih. Jangan lupa dengan porsimu dari dunia ini. Ayat ini Allah Ta'ala khususkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking tarae Nabi dari dunia, saking nolaknya Nabi Muhammad dari dunia, sampai diingatkan sama Allah Ta'ala, wala tansa nasibaka minat dunia. Lah kita ini loh, waktu kita yang enggak untuk dunia ini kapan? Pikiran kita yang enggak untuk dunia ini yang mana? Kesenangan kita yang tidak untuk dunia ini mana? Nggih, keluar dari majelis wis balik ning donyone dhewe-dhewe. Nggih napa mboten? Sing milih bakso, bakso, milih nyate-nyate, milih arisan-arisan, lihat-lihat sana, lihat-lihat sini, kecantol ini, kecantol itu. Nggih, mana? Dari waktu kita yang tidak untuk dunia ini yang mana? Keluar dari majelis yang dipikirkan kerjaan, yang dipikirkan indahnya rumah, yang dipikirkan pakaian indah, yang dipikirkan adalah makanan, minuman, dan lain sebagainya. Okay. Jadi ayat ini sangat tidak pantas kalau ditujukan untuk kita. Ayat ini peringatannya Allah Ta'ala untuk
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bahkan ketika putri tercintanya minta kepada ayahnya, nggih, ini Sayyidah Fatimah Az-Zahra minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, wahai ayahku, juga sebagai utusannya Allah taala, perut saya lapar, saya pengen makan, berikan saya beberapa potong roti. Apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Fatimah, apa kamu enggak pengen karena laparmu itu tadi Allah taala akan menggantikannya dengan kenyang nanti di akhirat? Apa kamu enggak pengen dengan hausnya kamu itu Allah taala akan menghilangkan dahagamu selama-lamanya nanti di akhirat? Wahai Fatimah, apa kamu enggak pengen kamu tolak semua pakaian indah agar Allah taala memberikan semua yang terindah ketika kamu nanti ada di dalam surganya? Hari pengantin, Bu. Malam pengantin. Beliau Sayyidah Fatimah itu seumur hidup cuma punya baju 3. Nggih, di hari walimahnya, di hari beliau dipinang oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seminggu sebelumnya, beberapa hari sebelumnya beliau sudah jahitkan pakaian. Jahit pakaian mantennya ini dijahit sendiri, digantung dengan harapan besok akad nikah saya akan pakai baju baru ini tadi. Ngetok pintu, ada satu orang ngetok pintunya Sayyidah Fatimah, ya ibnata Rasulillah, wahai putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya orang yang enggak punya baju, apakah ada pakaianmu yang bisa engkau sedekahkan kepadaku? Didelok, Bu, lemarine. Nggih, kalau kita ambil yang terjelek, kalau kita ambil yang paling lusuh, kalau kita ambil sing wis ndak tahu dikasihkan. Nggih, Sayyidah Fatimah ndak ditimang-timang yang mana ya, yang lusuh apa yang baru yang besok dipakai manten, yang baru apa. Terus seperti itu sampai akhirnya keputusannya diambil yang baru, diberikan kepada orang tersebut. Nggih, diberikan kepada orang tersebut, setelah diberikan baru bingung, terus aku sesok manten ga ya apa. Nggih. Besok nikah ini pakai baju apa? Masa tetap pakai baju yang penuh dengan tambalan? Ngadu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, mintakan. Istilahnya ini saya besok nikah enggak punya baju baru. Katanya Rasulullah, kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada putrinya, wahai Fatimah, kalau misalkan saya berdoa minta sama Allah taala untuk dikirimkan sutra-sutra terindah, anting, kalung, gelang, semua perhiasan terindah, semua aksesoris yang paling indah dari surganya Allah taala, niscaya akan dikirimkan oleh Allah taala. Tapi saya enggak pengin kalau istanamu itu bolong, wahai Fatimah. Saya enggak pengin kenikmatan, karena kamu menikmati kenikmatan dunia sehingga ada yang kurang dari keindahan surgamu. Nggih, dari keindahan surgamu. Udah, Bu, enggak pakai baju baru. Nggih, enggak pakai baju baru. Jadi beliau nikah pakai baju yang penuh tambalan, tapi dikatakan malam harinya beliau bermimpi dapat satu suara yang memerintahkan beliau untuk ngambil satu jenis daun, setelah itu digerus, setelah itu diwarnakan ke tangan dan juga kakinya beliau. Sehingga ketika akad nikah, ketika pengantin, ya, ketika beliau istilahnya ada di atas pelaminannya, semua orang tidak terfokus dengan bajunya, tapi fokus sama warna yang keluar dari tangan beliau, atau yang sekarang itu kita kenal dengan nama henna. Nggih, henna. Jadi orang pertama yang pakai henna itu Sayyidah Fatimah. Yang nemukan daun pacar itu adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra sebagai penghiburan dari Allah taala, bahwa karena enggak pakai baju, kok baju manten. Nggih, kok baju manten. Baju baru aja beliau enggak punya. Kita lihat sama pengantin-pengantin zaman sekarang. Ada yang mau pakai baju ala kadarnya, ada yang mau pelaminannya ala kadarnya, ada minta fotografernya yang paling bagus, MUA-nya didatangkan dari Jakarta, dekornya dari Malang, cateringnya dari Surabaya. Orang sekarang kayak gitu, Bu. Nggih. Jadi dunia mana yang tidak kita nikmati? Dan apakah pantas kita dibilang sama Allah taala, kulu washrabu hani'an mari'ah. Nggih, kulu washrabu hani'an mari'ah. Silakan makan, silakan minum, silakan bersenang-senang,
bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ya enggak harus seperti Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Karena itu prosesnya panjang, karena kesulitannya luar biasa. Tapi minimal momen hari puasa ini ada yang nambah dari hidup kita, ada yang nambah dari keimanan kita, ada yang nambah dari keadaan hati kita. Gak melulu tentang dunia, tapi dunia. Oke, seperti yang tadi kita baca, dunia itu wama hiya illa lil mamar, cuman tempat lewat aja. Oke, cuman tempat lewat aja. Tempat kembalinya kita semuanya adalah di akhirat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ojo mek mikir nen dunyo, tapi jadikan dunia ini wasilah kita untuk nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin-mungkin sama Allah taala ditambah hidayahnya, ditambah taufiknya, ditambah kemampuannya, ditambah amal solehnya, ditambah penjagaannya, ditambah ampunannya, ditambah segala hal yang baik-baik di dalam kehidupan kita, terutama ketika kita menyongsong datangnya bulan Ramadan. Kita lanjutkan, terakhir dari kitab Uqudul Lijain, dan ini adalah penutupan atau kisah terakhir yang ada di dalam kitab Uqudul Lijain. Insya Allah minggu depan kita akan khataman. Alhamdulillah nepai sebelum Ramadan, berarti kita khatam satu kitab ini dalam waktu berapa tahun? Hampir 4 tahun kayaknya ya kita ngaji Uqudul Lijain dan barbar. Jadi alhamdulillah, tapi ini adalah kisah yang terakhir. Mungkin-mungkin Allah taala ngasih kita keluarga sakinah. Ngasih keluarga kita yang tenang, ngasih kita keluarga yang tenteram, ngasih kita keluarga yang sama-sama menjadi perahu kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama jadi suami, istri, anak-anak, abah, ibu, cucu dan lain sebagainya, semua yang jadi anggota keluarga kita, semoga satu visi, satu misi, satu tujuan, sama-sama pengen selamat, sama-sama pengen dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama-sama mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Di akhir, wa hukiya anna imra'atan kharajat min baitiha litasma' kalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'as sahabat radhiyallahu anhum. Ajma'in faraha rajulun syafiq tariq wa qala laha ya hurmah aina qasduk. Dikatakan di sini kisah terakhir adalah tentang kisahnya seorang perempuan yang luar biasa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin-kemarin kita dengarkan ceritanya Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Dengarkan ceritanya Rabi'ah bintu Ismail. Dengarkan ceritanya dulu-dulu pernah juga kita menceritakan tentang Sayyidah Asiyah, tentang Sayyidah Maryam, tentang perempuan yang lisannya hanya berbicara dengan Al-Quran. Semuanya ada kisah tentang perempuan-perempuan solihah di dalam kitab ini. Intisari dari apa yang bisa membuat mereka menjadi seperti itu adalah satu, Bu. Yaitu kecintaan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham betul makna dari perkataan Allah taala yang mengatakan atiullah wa atiur rasul. Atiullah wa atiur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah. Ketika kita taat kepada Nabi Muhammad, itu juga menunjukkan kalau kita taat kepada Allah. Ketika kita condong kepada Nabi Muhammad, itu juga menunjukkan kecondongan kita kepada Allah. Ketika kita mencintai Nabi Muhammad, itu menunjukkan kalau di dalam hati kita porsi kecintaan kita kepada Allah Ta'ala juga setara dengan rasa tersebut. Karena Allah Ta'ala selalu menyandingkan atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada Allah. Kenapa kok digandeng sama Nabi Muhammad? Karena kita gak mungkin bisa taat kepada Allah kalau tidak taat sama Nabi Muhammad. Di ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, fala wa rabbuka la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Wahai Muhammad, ketahuilah tidak sempurna iman seseorang sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, sebagai pemberi keputusan, sebagai tempat untuk penuntun fima syajara bainahum, tentang masalah apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Punya masalah di rumah tangga yang dicari Nabi Muhammad. Punya masalah di dalam pekerjaan yang dicari Nabi Muhammad.
punya masalah di dalam hal apapun yang terjadi di dalam hidupnya, kalau mereka mau menjadikan ini sebagai wasilah keimanannya kepada Allah Ta'ala, pembuktian tentang keimanan mereka kepada Allah, maka yang jadi hakim di situ adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini kan kadang-kadang bloya-blayu. Maksudnya gini, nikah yang akad nikahnya ngikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi gelarannya ngikuti apa yang ngetren zaman sekarang. Zamannya saiki manten ya prasmanan kafe. Zamannya sekarang orang makan berdiri semuanya. Zamannya sekarang orang modelnya begini, modelnya begitu, pakai TikTok, pakai Instagram, seakan-akan kalau enggak punya itu kayak enggak keren, kayak enggak ini dan lain sebagainya. Padahal Nabi Muhammad enggak kenal Instagram, enggak kenal TikTok, enggak kenal apapun itu juga. Tapi kenapa kok kita itu ngambilnya ketaatan itu separuh-separuh? Kalau lagi ada masalah, kembali kepada Allah. Tapi kalau lagi enggak punya masalah, foya-foya. Jadi senang-senang sakarepe dhewe. Jadi mengekspresikan kegembiraannya itu tidak sesuai dengan apa yang dengan cara ekspresinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang bikin hidup kita ini carut marut. Itu yang bikin hidup kita ini semuanya kayak bundel. Tahu bundel jenengan? Jadi Rene salah, Rono salah, sama ini masalah, sama ini masalah. Di sini ada kekeliruan. Kok koyok hidup ini kedaduk terus. Kayak enggak ada tempat jalan keluar. Kenapa? Karena kita taatnya sama Nabi Muhammad separuh-separuh. Kita tidak menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai hakim keputusan kita. Ketika kemarin pilpres, nyari presiden, nyari pemimpin negara, nyari ini, banyak saya ngelihat berseliweran, yang banyak dicoblos, yang gambar-gambar itu bu, yang banyak dicoblos itu yang pakai jilbab ungu, mukanya glowing, saya bahkan sepupu saya sendiri gitu, ini yang itu kan nggak ada dapilnya, nggak ada daerahnya, jadi kita nggak kenal semua orangnya, semuanya kita nggak kenal. Saya tanya, yang kamu coblos siapa itu yang di kertas itu tadi? Yang paling glowing, yang jilbabnya ungu katanya. Yang paling iki mutus nene piye? Istilahnya kok bisa? Pikirannya itu ke situ itu gimana? Yang jadi penentunya ini amanah loh. Coblosannya kita itu amanah. Coblosannya kita itu adalah beban yang diberikan atau kesempatan yang diberikan oleh negara kita untuk kita nyari yang terbaik. Untuk nyari yang terbaik. Kalau enggak ngerti siapa yang terbaik dari mereka, mendingan golput, Bu. Mendingan golput, jangan asal milih sing paling ganteng coblos. Sing jenenge apik dicoblos. Sing ayu dhewe dicoblos. Iki milih cara opo? Saya bilang gitu. Jadi istilahnya penentunya itu, mindsetnya itu bukan siapa ya. Ini kalau Nabi Muhammad suruh milih, Nabi Muhammad punya kesempatan untuk memilih, siapa kira-kira yang akan dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini diantara 3 paslon kemarin presiden, siapa kira-kira yang akan dipilih sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini dari pemilihan bupati, siapa dari sekian banyak bupati ini, calon bupati ini yang akan dipilih sama Nabi? Enggak kita. Aku senenge karo kuwi, aku senenge Pak Gemoy, aku senenge Pak Ngene, aku seneng. Jadi Nabi Muhammad enggak jadi hakimnya kita. Maka jangan salahkan kalau negeri kita carut marut. Jangan salahkan kalau negeri kita itu kayak enggak ada solusi. Bidang kesehatan enggak ada jalan keluar, bidang pendidikan korupsi di mana-mana. Sampai istilahnya semua. Saya dengar berita itu sampai diris, Pertamina bangkrut, BUMN bangkrut. Pertamina itu kan ngurusi bensin. Pernah jenengan kas bondi beli bensin? Ngutang beli bensin itu pernah nama mboten?
Enggak pernah, Bu. Nggih, kita beli beras ya, kontan, beli bensin ya, beli gas ya, kontan, semuanya dibayar kontan. Lah kok perusahaannya bangkrut, ini jalannya gimana? Kalau bukan karena dikorupsi sama petinggi-petingginya, sama orang-orang yang punya kuasa di situ, piye carane biar bangkrut itu? Dan seserakah apa mereka sampai tega untuk ngambil segitu harta segitu banyaknya? Kenapa? Kenapa kok seperti itu? Karena di dalam hati negeri ini, di dalam hati penduduk negeri ini, porsinya Nabi Muhammad sangat kecil sekali. Kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih sangat minim sekali. Oke, orang-orang ini, oke, kenapa kok zamannya sahabat hanya dalam Nabi Muhammad itu merintah di zaman para sahabat, di zaman khulafa, istilahnya zaman yang beliau pimpin itu, perubahan itu terjadi dan terasa hanya dalam kurun waktu 23 tahun. Yang dulunya seluruh penduduk negeri Arab itu penyembah berhala, berubah 100% menjadi penyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dalam waktu 23 tahun, Bu. Karena ada Nabi Muhammad dan manusia-manusianya menerapkan betul dengan firman-Nya Allah Ta'ala, "Atiullah wa atiur rasul, wala wa rabbuka la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum." Kamu wahai Muhammad jadi hakimnya, kamu yang jadi kasih tahu mereka caranya berpikir, kasih tahu mereka gimana caranya hidup, kasih tahu mereka, contohkan semua hal tersebut, maka hidup mereka akan damai dunia akhirat, maka hidupnya mereka akan selamat dunia sampai akhirat. Tiga, dia di kisah yang terakhir ini menceritakan tentang kisahnya seorang perempuan yang cintanya itu teruji. Cintanya sama Nabi Muhammad itu teruji. Para rajulun syafid tarik, dikatakan perempuan ini, ada seorang perempuan keluar rumah, dan zaman itu sudah diwajibkan untuk pakai niqab, sudah pakai penutup wajah, jadi seluruh wajahnya itu tertutup. Perempuan ini keluar rumah, kelihatan ada seorang laki-laki muda, ada anak muda iseng, anak muda ini kan senangannya iseng. Iseng ngomong sama si perempuan ini, "Ya hurmah aina qastuk?" Wahai perempuan yang sudah nikah, kamu mau pergi kemana? Kamu mau pergi kemana? Faqalat ana qasidatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajlis indahu wa asma' kalamahul malik. Katanya perempuan ini, "Saya mau ke masjidnya Nabi, mau ketemu sama Nabi, pengen dengarkan kajiannya Nabi, pengen duduk sama beliau." Nggih. Setelah itu ditanya lagi, "Faqala laha syab, hal tuhibbina?" Wahai perempuan, apa kamu cinta betul sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Katanya beliau, katanya perempuan ini, "Na'am, uhibbu." Tentu saja saya cinta sama Nabi Muhammad. "Faqala laha bihaqqi hubbihi alaihi. Bihaqqi hubbihi alaihi irfa'i niqabaka hatta andur ila wajhah." Demi kecintaanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia perempuan ini, laki-laki ini nyumpai si perempuan ini, "Kalau kamu cinta betul sama Nabi, saya bersumpah atas cintamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buka cadarmu, saya pengen lihat wajahmu. Buka cadarmu, saya pengen melihat kepada wajahmu." Falamma halafaha bihubbin nabi, katakan perempuan ini, karena laki-laki ini menggandengkan kalimatnya dengan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kushifat lahu an wajhiha faraahu. Akhirnya dibuka cadarnya. Nggih, dibuka cadarnya, dilihat sama laki-laki tersebut. Nggih. Jenengan tahu sendiri, saya gimana kalau ada yang moto, gimana kalau ada yang video. Nggih, saya enggak akan maafkan kalau ada yang moto, ada yang video dan lain sebagainya. Saya enggak pernah ridho, saya enggak pernah mau, saya enggak pernah suka tentang hal tersebut. Nah, perempuan ini pun yang dirasakan adalah hal yang sama. Tapi ketika laki-laki ini ngisengin dengan menggandengkannya kepada cinta kepada Rasulullah, dia enggak bisa ngomong, dibuka cadarnya. Nggih. Dibuka cadarnya. Tsumma innaha lamma rajat akhbarat zawjaha bima jara laha min ma'asyabab. Tapi karena si perempuan ini perempuan salihah, pulang ke rumah ya, setelah kajiannya Nabi, pulang ke rumah cerita sama suaminya. Nggih. Cerita sama suaminya, "Aku tadi diisengin sama anak muda, disuruh buka cadar saya, dia nyumpain saya tentang kecintaan saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Falamma sami'a zaujaha kalamaha taghayyara khatiru. Dikatakan si suami dengar cerita yang seperti itu cemburu, Bu. Nggih. Mosok
cuman gara-gara dia ngomong kayak gitu, dia rela buka wajahnya. Alah, paling ini memang pengen buka cadar, paling ini memang tertarik sama laki-laki itu. Jadi punya prasangka-prasangka yang gak karu-karuan sama istrinya sendiri. Jadi khotiruhu taghayyar, jadi hatinya itu berubah. Waqala fi nafsih, dia ngomong di dalam hati, labudda min an a'lam sidqaha min kadzbiha li artah minha. Katanya si suami, ya suaminya ini mengatakan, saya harus membuktikan kebenaran kecintaannya dia sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ini ngomong benar apa ngomong etok-etok? Dia ini bohong apa benar-benar serius cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya harus nguji dia, li artah qalbi, biar hati saya kembali tenang. Wala budda min an amtahinuha, dan saya harus nguji perempuan ini. Faqadaha lahatan nuran, katakan si laki-laki ini, si suami ini tadi pergi ke belakang, pergi ke dapur, nyalakan kompor, tanur bu, tanur itu kompor yang buat pakai bikin roti. Jadi bentuknya itu bulat kayak tong, gak? Setelah itu nanti apinya dinyalakan, gak? Rotinya ditemplek-templeknya di pinggir-pinggir zaman dulu, gak? Jadi tanur itu seperti itu. Jadi api dari bawah besar, gak? Jadi kompornya itu besar atau ovennya itu besar, cukup untuk orang masuk di situ. Si suami ini nyalakan kompor, dinyalakan, si tanurin tadi dinyalakan. Faqadahalaha wa sabara 'alaiha tashtaddal lahibu. Dikatakan dintani sampai benar-benar panas. Dilihat kayak gini benar-benar panas. Faqumma qala laha, setelah itu dipanggil istrinya. Dia ngomong dengan kalimatnya pemuda tersebut. Jadi ngomong seperti ini sama istrinya, bihaqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi kecintaanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udkhulit tanur, masuk kamu ke dalam kompor ini, masuk kamu ke dalam oven ini, gey, masuk kamu ke dalam oven ini. Ini cemburunya laki-laki itu ekstrim, gey. Jadi laki-laki kalau sudah cemburu ekstrim bu, gey. Istrinya suruh masuk kompor, suruh masuk oven. Tapi pakai kata bihuk bika lin Nabi, bihakin Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk kamu sekarang juga ke dalam tanur. Falamma halafa bihaqqin, perempuan ini sama, karena memang yang ada di dalam hatinya Nabi Muhammad, maka begitu suaminya ngomong seperti itu, enggak pakai nanti, enggak pakai besok, enggak pakai gimana-gimana, dia langsung berdiri masuk ke dalam oven. Nggih. Masuk ke dalam oven tersebut ditutup sama suaminya. Jadi ditutup, ini kompor apinya lagi panas-panasnya, ditutup sama suaminya. Alqad nasahabiya wa liqauni hasadika fi mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu falamma ra'aha zaujuha waqa'at fit tanur, ketika suaminya melihat, loh, mabu tenang. Nggih, masuk beneran dia ke dalam oven, waqata satfi husnu alaiha. Bingung, Bu, nggih, bingung mau istilahnya mau buka ini. Yo, pokoknya dia gelisah, nggih. Yang dilakukan bukannya malah cepat-cepat buka oven dan lain sebagainya, justru dia lari ke tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngadu ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada barajul ila nabi wa akhbarahu bima jara li zaujati. Dia ceritakan tentang kejadian istrinya. Diceritakan tentang kejadian istrinya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad mengatakan, irji. Pulang kamu sekarang. Waqshif an hatannur, buka penutup dari oven tersebut. Nggih, buka oven penutup dari oven tersebut. Faraja'a, pulang dia, nggih. Pulang, waqashafa an hannar, dimatikan apinya, nggih, dimatikan apinya, dibuka ovennya, fawajadaha salimah. Nggih. Enggak kena api sama sekali. Keluar dari kompor tersebut cuman kayak orang habis mandi air hangat. Cuman kayak orang habis spa, nggih. Jadi keringetan ya, tapi enggak ada luka sama sekali, enggak kena panas sama sekali, enggak istilahnya enggak tersakiti dengan panasnya oven sama sekali. Nggih. Jadi apa yang dikatakan Nabi Muhammad, buka pulang kamu, bukakan kamu akan menemukan dia dalam keadaan selamat. Nggih, keluar dari tanur, qojan salima qad ballahal arq kana fi hammam au muqtasal bil ma'il har. Jadi cuman kayak orang spa, cuman kayak orang mandi air panas saja. Nggih, ndak kenapa-kenapa. Nggih. Tapi ini tidak untuk dicoba, Bu ya. Ini tidak untuk dicoba.
cintanya kita sama Nabi Muhammad masih perlu ditanyakan, masih perlu sangat jauh sekali untuk nyampe ke dalam level yang seperti ini. Dan memang di zaman Nabi Muhammad SAW kadang-kadang hal semacam ini diperlihatkan sama Allah Ta'ala untuk menunjang, istilahnya untuk memperkokoh mukjizatnya Rasulullah SAW, juga memperkokoh keimanan para sahabat dan juga orang-orang yang ada di zaman tersebut, dan juga jadi pembelajaran untuk kita, kita semuanya. Jadi ini poinnya apa? Poinnya ada di dalam cinta kepada Rasulullah SAW. Jenengan kalau sudah punya cinta di dalam hati bu, dan cinta itu kepada Nabi Muhammad, selamat. Pasti dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Almarhumah aman ahad, seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicinta. Kalau yang kita cintai adalah Nabi Muhammad, kita akan bersama Nabi. Kalau yang ingin kita bersamai adalah Nabi Muhammad, kita akan bersama dengan Nabi. Kalau yang ingin kita kumpuli adalah Nabi Muhammad, kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW, bersama para syuhada, bersama orang-orang yang ikhlas, bersama orang-orang yang serius, bersama orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam jalannya menuju Allah Ta'ala, di dalam pengabdiannya kepada agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan dipertemukan, kita akan dikumpulkan, kita akan dibersamai dengan orang-orang tersebut di dunia sebelum di akhirat. Dan semua hal kumpulan-kumpulan semacam ini adalah pertanda, pertanda di mana condongnya hati kita, pertanda di mana yang penuh di dalam kepalanya kita, pertanda seberapa besar keinginan kita untuk selamat, seberapa besar porsi kita untuk nyari syurganya Allah Ta'ala. Ini semuanya adalah pembuktian-pembuktian kecil. Mugi-mugi yang kecil ini sama Allah Ta'ala dipandang, mugi-mugi yang kecil ini sama Allah Ta'ala ditambah, mugi-mugi yang kecil ini sama Allah Ta'ala diperbesar, sehingga kita semakin pantas dan semakin pantas untuk mendapatkan cinta dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mugi-mugi sama Allah Ta'ala diberkahi hidup kita, diberkahi keadaan kita, diberkahi umur kita, diberkahi anak-anak kita, diberkahi harta kita, diberkahi semua apapun yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita sebagai jalan kita menuju syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.